وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bapak dan Ibu, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari dan membahas hadis yang ke-17 berkaitan dengan ihsan. Kali ini kita masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis ke-18. Hadis ke-18 الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Hadis yang ke-18 dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada mereka berdua. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau berkata ini adalah hadis hasan atau hadis hasan sahih. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis ke-18. Dan seperti sering kita ulang-ulang dalam kajian kita ini, semua hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah adalah hadis-hadis yang mengandung hal-hal yang sangat pokok, yang prinsip, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tiga hal penting. Yang pertama tentang takwa. Yang kedua mengikutkan atau menyertakan keburukan dengan kebaikan. Jadi keburukan yang kita lakukan itu kita lakukan sesudahnya kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa atau keburukan yang sudah kita lakukan tersebut.
Kemudian yang ketiga berkaitan dengan akhlak, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah hal yang sangat penting yang pasti kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama masalah takwa, kemudian yang kedua kita berbuat kesalahan, berbuat keburukan, berbuat maksiat, berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan sesudah itu supaya kesalahan kita terhapus. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita memperlakukan orang atau bersikap terhadap orang. Ya, jadi yang seperti ini karena berkaitan dengan keseharian kita yang kita tidak mungkin lepas daripadanya. Ini dalam bahasa Imam Az-Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang khusus membahas tentang adab para penuntut ilmu, namanya Ilmul Hal. Ilmul Hal, ilmu yang sifatnya kondisional. Menuntut hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Fardu ain, kewajiban individu. Kalau tidak belajar, kita berdosa. Di sinilah letaknya urgensi atau pentingnya kita mempelajari hadis ini. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama masalah takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kapan kita bertakwa? Setiap saat. Dimanapun kita berada. Jadi bertakwa bukan hanya bulan Ramadan. 2 bulan lagi baru takwa. Ini kan bulan Rajab sekarang. Bulan depan Sya'ban. Bulan depannya lagi Ramadan. Nantar 2 bulan ke depan baru kita takwa. Sekarang enggak takwa dulu, enggak. Ditakwa setiap saat dan kapanpun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Baik Bapak dan Ibu, penjelasan tentang takwa ini sering kita saya ulang-ulang, tapi enggak apa-apa, ini kita kita ulang lagi ya. Terutama di bulan Ramadan, pembahasan tentang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dalam ayat puasa. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak sekali kata takwa, takwa dan kata-kata turunannya. Jumlahnya sangat banyak. Kita lihat umpamanya dalam surat Al-Baqarah ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 185, 183. Kemudian nanti surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kalau ayat yang pertama tadi selalu kita dengarkan di mimbar atau kuliah subuh di bulan Ramadan, kalau ayat yang kedua ini biasanya dibaca khatib, ya, mengawali khutbah membaca ayat ini. Ini termasuk dalam rangkaian yang disebut oleh para ulama dengan khutbatul hajah, ya, pesan takwa kepada para jamaah.
jadi kita juga hafal. Nah, berikutnya adalah surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakat, pasti kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan. Kami turunkan kepada mereka keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Allah berikan keberkahan kepada suatu negeri, suatu bangsa, suatu umat. Kapan? Kalau mereka beriman dan bertakwa. Nah, kalau tidak, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Mendustakan ini berarti tidak beriman dan tidak bertakwa. Kalau yang beriman dan bertakwa, Allah berikan kepada mereka keberkahan yang sangat banyak. Keberkahannya tidak satu, tetapi banyak. Barokat, itu jamak. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak beriman dan tidak bertakwa, mereka justru mendustakan Allah. Tidak beriman kepada Allah, mendustakan Al-Quran. Fa'akhadnahum, kami siksa mereka, kami azab mereka. Kenapa Allah azab? Bima kanu yaksibun, karena mereka Allah azab disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Ini tentang takwa juga. Nanti di ayat lain, surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah atau ketahuilah bahwa para aulia Allah, aulia itu jamak dari wali, para wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Siapa aulia Allah? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, para aulia Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian surat Al-Baqarah 21. Ya ayyuhannasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian itu siapa? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Dan ayat-ayat lain saya tidak sebutkan satu-satu, banyak ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke, dari Nabi menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian kita baca ayat, baca Quran, dalam Al-Quran juga disebutkan takwa. Jadi takwa ini berarti, Bapak Ibu, adalah istilah Qurani, terminologi Qurani, istilah Quran. Karena ini istilah Quran, maka cara memahaminya harus dengan apa, Pak? Ini istilah Quran, disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran.
Takwa ini memang sudah jadi bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari. Dia berasal dari Quran, maka takwa adalah istilah Quran. Istilah Quran ini. Maka para ulama mengatakan kalau itu istilah Quran, terminologi Qurani, maka cara memahaminya harus dengan menggunakan kaidah-kaidah tafsir. Kalau kita mau paham, memahami Quran kan dengan tafsir. Ya. Al-Quran itu tidak bisa dipahami seperti buku biasa ya, atau seperti tulisan biasa. Kita membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh manusia. Kita bisa memahaminya dari sudut pandang manapun atau dengan cara apapun, terserah kita. Tapi ketika Al-Quran ini tentu berbeda. Maka para ulama kemudian menetapkan satu kaidah, ketentuan bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Itulah yang kemudian disebut dengan tafsir atau ilmu tafsir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya salah seorang guru besar di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mendefinisikan ilmu tafsir dengan ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari makna dan kandungannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kemampuan manusia. Jadi kalau kita ini kembali ke arti takwa, takwa ini istilah Quran, maka kita ingin memahami takwa itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan keinginan Allah. Takwa yang dimaksud Allah itu seperti apa? Bukan takwa yang kita inginkan, bukan arti takwa yang menurut pendapat kita, bukan. Tetapi takwa, arti takwa seperti yang Allah kehendaki. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya kita belajar tafsir. Nah, kemudian para ulama, Imam Ibnu Katsir umpamanya menyebutkan yang beliau istilahkan dengan maratibut tafsir, tingkatan-tingkatan tafsir. Nah, beliau menyebutkan yang pertama, cara kita memahami Al-Quran itu adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita sekarang kita ingin mengetahui arti takwa, takwa itu apa? Kita cari apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara detail arti takwa. Definisi takwa tidak kita temukan dalam Al-Quran, penjelasan secara detail. Kalau tidak ada, maka turun ke urutan berikutnya, yaitu memahami Al-Quran dengan hadis. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjelaskan secara detail definisi takwa. Apabila kita tidak temukan penjelasannya dalam sunnah Nabi, maka kita turun ke urutan berikutnya, yaitu perkataan sahabat. Nah, maka kita dalam hal ini memahami takwa atau definisi atau pengertian takwa dengan perkataan sahabat. Sesudah itu ulama-ulama lainnya ya, yang di bawah para sahabat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata sahabat menjelaskan arti takwa. Ya.
sahabat menjelaskan. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan para sahabat. Apa yang disebut dengan takwa? Baik Bapak dan Ibu, jadi karena takwa ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ini bisa kita lihat dalam kamus. Jadi kalau kita buka kamus, kamus besar bahasa Indonesia, kita akan menemukan takwa itu didefinisikan dalam kamus ya, terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini dalam kamus bahasa Indonesia ya, kita belum bicara tentang takwa seperti yang Allah inginkan tadi pada tafsir. Memahami Al-Qur'an, memahami makna dan kandungan Al-Qur'an seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, ini penjelasan arti takwa dalam kamus bahasa Indonesia. Terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, kesalehan hidup. Nah, jadi kita sudah tahu arti takwa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah semua, ini penting untuk kita pahami. Karena seperti yang saya katakan tadi, takwa ini sudah menjadi bahasa keseharian kita. Ya. Bahasa sehari-hari dan sudah menjadi bahasa Indonesia resmi. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Ini kata turunan, kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Itu jumlahnya sangat banyak, ya. Sebagian ahli bahasa mengatakan jumlahnya berkisar antara 2.000 sampai 3.000 kata. 2.000 sampai 3.000 kata dalam bahasa Indonesia yang kita ambil atau kita serap dari bahasa Arab. Jumlahnya cukup banyak. Jadi untuk menghilangkan pengaruh Arab susah. Ini kan sekarang ada orang, kita nih jangan ke Arab-Araban. Kita harus kembali ke Nusantara, ke Indonesia. Gak bisa. Kenapa? Jumlahnya sangat banyak. Kisaran antara 2.000 sampai 3.000 kata. Seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Mustafa Kemal di Turki. Dia ingin menghilangkan pengaruh Arab dari bahasa Turki. Buya Hamka menulis dalam satu bukunya sampai Mustafa Kemal itu mengganti azan dengan bahasa Turki. Mengganti azan dengan bahasa Turki. Wah, ini tidak mustahil, ini juga akan terjadi di negara kita. Mustafa Kemal itu tokoh sekuler, liberal. Di Indonesia juga murid-muridnya banyak. Jadi yang baru-baru ini lagi viral ini kan mungkin saja. Kita jangan lagi menggunakan kata kafir. Makanya non-muslim. Nah, ada kafir itu juga terminologi Quran. Istilah Quran. Maka cara memahaminya dengan pendekatan Quran, bukan dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, kita lihat umpamanya begini. Ini saya coba, ini kita lagi musim pemilu. Kita lihat di PKPU nomor 20 tahun 2018 yang diterapkan pada pemilu tahun ini, disebutkan kata takwa pasal 7, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus takwa nih caleg. Yang tidak takwa tidak boleh mencaleg.
persyaratan. Karena persyaratan ini nanti ada surat pernyataan. Unik, surat pernyataan bermaterai. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan unik. Ingat saya, tanda tangan. Persyaratannya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah sekarang coba kita lihat, kita balik ya. Di persyaratan untuk mencalek atau untuk menjadi caleg, calon anggota legislatif harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tidak bertakwa, ini kan persyaratan. Yang tidak bertakwa artinya tidak boleh, ya, tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon. Nah sekarang kita lihat. Lihat definisi lagi. Takwa itu apa? Apa tadi? Terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini syarat orang yang mencalek. Harus taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Artinya yang tidak taat kepada Allah, yang tidak menjauhi larangannya, tidak boleh. Taat melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang pertama adalah beriman. Beriman. Kalau tidak beriman, enggak boleh. Beriman itu, ini kan bahasanya bahasa kita nih, bahasa Islam nih. Terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah, bukan perintah Tuhan. Kalau Allah ini berarti ini kita masuk. Ya. Agama Islam. Melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang pertama adalah perintah beriman. Kemudian menjauhi segala larangannya. Larangan Allah yang pertama, syirik. Jadi untuk bisa menjadi calon, mestinya harus satu, beriman. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan syirik. Atau dalam bahasa lain, bahasa kita, bahasa sederhananya, syarat untuk menjadi calon itu adalah harus orang Islam. Yang tidak Islam tidak boleh menjadi calon. Ini kamus. Kita belum bicara agama, Pak. Aturan yang sudah kita buat sendiri. Ini kalau kita mau konsisten. Jadi yang tidak beragama Islam, non Muslim, kan kita nggak boleh ngomong kafir. Nggak boleh ngomong kafir, Pak. Dilarang. Non Muslim, ngomong kafir nggak boleh. Apalagi nyari-nyari kafir itu nggak boleh. Yang tidak beragama Islam, ini aturan yang kita buat nih. Tidak boleh menjadi calon. Karena calon itu harus taat kepada Allah. Allah itu istilah Islam itu. Ya. Di luar Islam tidak ada istilah kata Allah. Ini Dr. Adian Husaini menulis sebuah tulisan. Silakan baca dalam di website atau situs Hidayatullah. Ya. Bapak Ibu, penggunaan kata Allah di dalam ajaran Kristen itu sekarang lagi, bukan sekarang, sejak dahulu diperdebatkan. Banyak umat Kristen sendiri yang tidak menerima kata Allah dalam kitab sucinya, dalam Bible. Mereka menggunakan kata yang lain. Ya. Kata Tuhan atau kata-kata yang lain tidak menyebutkan kata Allah. Dan ini yang diamini oleh kaum Nasrani mainstream. Kaum Nasrani kebanyakan lewat lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Jadi kan mereka tidak menggunakan kata Allah, kata Tuhan, atau Yelahim, atau kata apa begitu ya, Yahweh dan seterusnya.
Jadi Allah itu Tuhan kita. Nah, kembali ke sini. Taat melaksanakan perintah Allah artinya harus beriman. Nah, tapi kan kita tidak konsisten. Enggak konsisten kita. Jadi caranya kalau begitu, caranya pertama, kalau keadaan seperti sekarang ini ya, siapapun bisa mencalon. Padahal menurut ketentuan ini hanya orang Islam yang boleh menjadi calon. Apalagi ini kita lihat lagi. Itu tadi caleg ya. Nah, ini Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ini tentang pilkada. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota, wakil wali kota. Syaratnya, yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tidak takwa nggak boleh mencalon, tidak memenuhi syarat. Ini undang-undang, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ini kan kata yang terdapat dalam bahasa kita. Cara memahaminya harus dengan kamus, kan begitu, kan sederhana. Kamusnya bukan kamus bahasa Arab, bukan kamus bahasa Inggris, kamus bahasa kita juga. Nah, jadi kita ini tidak konsisten. Nah, karena tidak konsisten, supaya kita konsisten sesuai dengan aturan yang sudah kita buat, caranya yang pertama, kamus ini harus kita ganti. Takwa itu jangan seperti ini. Takwa itu nanti kita ganti dengan, takwa itu adalah orang yang mempercayai adanya Tuhan. Itu aja. Pokoknya setiap orang yang percaya Tuhan itu ada, itu takwa. Itu jalan keluarnya. Jalan kedua, yang kedua adalah ubah aturannya. Jadi jangan untuk mencari calon, calon bupati, wali kota, wakil wali kota, atau gubernur, atau wakil gubernur, syaratnya jangan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syaratnya adalah percaya bahwa Tuhan itu ada, itu aja. Katanya mau konsisten dengan aturan. Nah, jadi kita ini sudah melanggar aturan kita sendiri kan gitu. Ya. Kita belum bicara agama, Pak. Kita belum bicara agama. Agama kita. Kita baru bicara tentang aturan yang kita buat sendiri. Ya. Kemudian setelah kata-kata kafir. Kafir itu saya coba juga lihat. Ternyata pas ini. Kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Pas banget. Kenapa lagi dipersoalkan? Orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya itu kafir. Jadi kalau mau merubah, rubah kamus. Lakukan gugatan terhadap pembuat kamus. Kemana? Kemana ya kalau menggugat membuat kamus ini, ke MK atau ke MA? Di gampang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, sekarang kita coba tadi seperti yang saya katakan, kata takwa itu adalah istilah Quran. Istilah Quran, maka cara memahaminya harus dengan menggunakan kaidah-kaidah tafsir. Baik Bapak Ibu, saya dulu pernah sampaikan masalah ini, proses deislamisasi bahasa. Dan ini yang terjadi, Pak. Yang terjadi sekarang ini. Jadi tidak aneh ya. Kalau ada orang merubah-rubah makna, merubah-rubah istilah itu, dia itu sudah memang itu apa satu ini terjadi ya. Namanya proses deislamisasi bahasa. Itu adalah upaya musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman Islam yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara merusak bahasa. Jadi bahasa dirusak.
yaitu dengan merubah istilah-istilah kunci atau istilah penting dalam Islam menjadi makna lain yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Dirubah, takwa tidak sesuai lagi dengan makna aslinya, kafir tidak sesuai lagi dengan makna aslinya, ya. Kata iman, iman dan takwa, oh itu ternyata dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya. Supaya apa? Supaya kita jauh dari pemahaman, jauh dari pemahaman Islam yang benar. Artinya kita dapat tidak dapat memahami Islam itu dengan baik dan benar. Karena istilah-istilah itu sudah dirubah sedemikian rupa. Istilahnya tidak berubah, tapi maknanya yang dirubah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, coba sekarang kita masuk ke arti takwa. Di takwa seperti yang saya katakan adalah istilah Quran. Para ulama Bapak Ibu setiap kali memberikan definisi atau menulis definisi selalu menulis definisi itu dari dua sisi. Yang pertama al-makna lughawi, makna bahasa, makna etimologis. Yang kedua al-makna istilahi, makna istilah, makna terminologis. Nah, jadi dari sisi bahasa, bahasa etimologis, takwa itu para ulama mengatakan dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah. Tiga huruf waw qaf ya. At-taqwa. At-taqwa itu dari kata al-wiqayah. Nah, sedangkan al-wiqayah itu kalau kita buka kamus, kita akan buka kamus bahasa Arab Indonesia, Arab Indonesia. Kata-kata wiqayah itu akan kita temukan artinya pertama mencegah. Ya. Yang kedua melindungi. Yang ketiga memelihara. Yang keempat menjaga. Yang kelima mengamankan. Ini kata wiqayah dalam bahasa Arab. Mencegah, melindungi, memelihara. Maka nanti kalau kita membaca penjelasan para ulama tentang makna takwa, kita akan temukan adanya hubungan yang sangat erat. Jadi kalau definisi itu ada selalu ada hubungan antara makna lughawi dengan makna al-istilahi, makna bahasa dengan makna istilah. Selalu terhubung, tidak pernah putus. Sholat umpamanya Bapak Ibu, sholat. Kita baru aja sholat. Sholat subuh. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Nah, nanti hubungannya karena sedangkan sholat menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan cara-cara tertentu dan waktu-waktu tertentu. Kita temukan di dalam sholat terdapat doa. Ya. Dalam sholat itu banyak doa. Permintaan dan permohonan kita kepada Allah. Haji. Haji itu dalam kalau menurut bahasa artinya menuju. Al-qasdu. Maka orang yang melaksanakan haji adalah menuju Baitullah. Zakat menurut bahasa artinya bisa bersih, bisa berkembang. Ya. Orang yang memberi zakat, orang yang membersihkan hartanya dari harta-harta yang tidak baik. Orang yang zakat juga berarti telah menumbuh kembangkan hartanya menjadi lebih banyak. Ya. Jadi dengan melakukan zakat, orang bukan berkurang hartanya, melainkan semakin bertambah. Itu hubungan. Nah, begitu takwa Bapak Ibu. Coba kita lihat, takwa ini berarti yang pertama mencegah. Nah, kita hubungkan tadi dengan bahasa dalam kamus bahasa Indonesia. Orang yang tetap memelihara dirinya
dengan cara melaksanakan perintah Allah. Jadi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya untuk apa? Untuk mencegah murkanya. Mencegah kemurkaan Allah. Untuk melindungi diri kita daripada azab Allah. Untuk memelihara diri kita, menjaga diri kita, mengamankan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hubungannya, ya. Jadi ini arti takwa menurut bahasa al-makna lughawi. Bapak dan Ibu, berikutnya kita lihat penjelasan para ulama. Sekarang para ulama menjelaskan arti takwa. Ini perkataan Talak bin Habib. Beliau mengatakan takwal at-taqwa, takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Engkau beramal dengan melaksanakan taat, dengan taat kepada Allah, ala nurim minallah, dengan dasar, atas dasar cahaya dari Allah. Jadi beramal, amal itu niatnya dalam rangka melaksanakan ketaatan, taat kepada Allah. Sebab ada orang beramal bukan karena taat kepada Allah, karena takut sama manusia atau ingin dilihat oleh orang, ingin mendapatkan pujian. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang beramal dasarnya adalah karena taat kepada Allah. Yang kedua, tarju thawaballah, mengharapkan pahala. Orang bertakwa ketika beramal mengharapkan pahala. Ini ada syubhat, kita enggak boleh kalau beribadah itu mengharapkan pahala. Kita berarti masih minta imbalan, itu tidak ikhlas. Tidak. Kita beramal, apapun amal yang kita lakukan, kita mengharapkan pahala, balasan. Itu tidak, sama sekali tidak menafikan atau meniadakan keikhlasan. Justru itu ikhlas. Tadi kita sholat subuh, apa tujuannya? Supaya dapat pahala. Sekarang kita duduk di majelis ilmu, apa tujuan kita? Mengharapkan pahala juga. Ya. Tarju thawaballah, mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah. Kemudian meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, atas cahaya dari Allah. Kenapa? Takhafu azaballah. Kita takut, ya. Takut kepada apa? Kepada siksa dari Allah. Kita berbuat ketaatan mengharapkan pahala. Kita takut berbuat maksiat karena takut kepada siksa. Nah, itu penjelasan daripada Talak bin Habib. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Beliau menjelaskan arti takwa dengan satu ungkapan yang sangat puitis. Ya. At-taqwa, takwa kata beliau, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil warida bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Nah, ini kan puitis. Ya. Al-khawfu minal jalil, takut kepada al-jalil. Al-jalil itu adalah Allah. Takut kepada Allah. Wal'amalu bitanzil, mengamalkan tanzil. Apa itu tanzil? Tanzil adalah Al-Quran. Satu, takut kepada Allah. Dua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, warrida bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Jadi kalau yang sedikit saja ridho, apalagi yang banyak. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi yaumur rahil, itulah kematian, hari saat kita meninggalkan dunia ini. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi arti takwa menurut Ali bin Abi Thalib ada empat. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, ridho dengan yang sedikit, qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada.
Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sudah dua ya. Yang pertama Talak bin Habib, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian yang ketiga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu majma'in. Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi ya, yang sangat mulia. Beliau mengatakan, menjelaskan makna takwa. Beliau mengatakan takwa Allah, bertakwa kepada Allah itu adalah ayu ta'a fala yu'sa. Ayu ta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah ditaati, jangan dimaksiati. Allah itu ditaati, jangan dimaksiati, jangan didurhakai. Karena hati maksiat itu artinya durhaka. Yang kedua, wa ayyuzkara fala yunsa. Hendaklah Allah senantiasa diingat dan jangan dilupakan. Yang ketiga, wa an yushkara fala yukfar. Hendaklah nikmatnya disyukuri, jangan diingkari. Jadi takwa menurut Abdullah ibnu Mas'ud, yang pertama taat, yang kedua ingat, yang ketiga syukur. Nah, ini Bapak Ibu semua, jadi ini tidak, ini sama, klop ya, ketemu dengan arti takwa yang disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia tadi. Memelihara diri, terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah. Itu kan kesimpulannya, dan menjauhi segala larangannya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nanti ini definisi takwa, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pekan depan dengan kedudukan takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kehilafan. Tidak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan kan? Nah, baik. Kita rehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.